Welcome to my channel. Saya di video kali ini aku mau buat tutorial edit video TikTok efek smoke plus kedap kedip dari aplikasi TikTok langsung. Jadi ini enggak pakai aplikasi editan lagi, langsung dari aplikasi TikToknya. Kalau misalkan kalian sering lihat di VIP TikTok, dan itu kan cuma dikasih kayak tutorial tuh belum lengkap gitu kan di sini. Jadi aku bakal kasih tutorial lengkap ke kalian, dan caranya tuh gampang banget. Jadi contohnya tuh yang kayak gini, seperti yang kalian lihat juga di awal kan, yang kayak gini tuh. Oke, kita langsung aja buka aplikasi TikToknya. Nah, jadi di sini aku udah save banyak banget contohnya. Nah, kalau misalkan lihat di VIP kalian, terus kalian mau buat, kalian tinggal klik aja musiknya. Kalian tinggal klik aja soundnya. Nah, terus kalian tinggal klik gunakan sound. Nah, setelah itu kalian tinggal klik unggah. Lalu di sini kalian pilih gambar, kalian pilih foto kalian yang kalian mau edit. Kalau udah, kalian tinggal klik berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal klik efek. Tuh kan yang ada tulisan efek ya di bawah itu ya, di sejajaran dengan yang berikutnya. Kalian klik efek. Nah, di bawah itu ada banyak banget efeknya yang sudah disediain dari aplikasi TikToknya sendiri. Jadi caranya tuh kalian tinggal dengerin dulu musiknya. Kalian tandain di mana efek kedap-kedipnya bakal dipakai dan efek smoke-nya. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah kalian tentuin, kalian tinggal pilih di efek smoke dulu. Nah, kalau misalkan kalian salah pencet kayak gini ya, itu kan maju ya, yang garis seperti ini, kalian tinggal klik aja yang icon panah atau undo gitu. Nah kan, nah kalau kalian udah tandain tadi kan, kalian tinggal klik smoke, terus kalian tahan lama. Jadi tekannya itu ditahan lama. Kalau misalkan kan udah batasan pakai efek smoke, kalian tinggal tarik tangan kalian atau kalian angkat tangan kalian. Jadi contohnya tuh kayak gini ya, ini aku tahan lama. Nah, kalau udah, kalian tinggal ganti lagi di efek flash atau kedip-kedip. Jadi kalian tinggal klik tahan lama. Nah, jadi efek kedip-kedip ini kalian kliknya tuh cepat ya, kayak gini loh. Kayak kalian nentuin beat di aplikasi VN, harus cepat ditekannya. Oke, jadi ini hasilnya ya setelah diedit. Ini caranya gampang banget kan. Oke, jadi segitu ya videonya. Kalau misalkan kan selesai edit, kalian tinggal klik simpan, terus kalian bisa upload deh di TikTok kalian. Jadi dadah, makasih buat kalian sudah menonton, jangan lupa request di bawah. Sampai jumpa, jaga kesehatan, semangat sekolah online. Dadah.